Saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki bulan Oktober, bulan Rosario. Tema renungan kita pada minggu yang pertama pada bulan Rosario ini adalah Maria Bunda Penuh Kerahiman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang berlari pagi di jalan, saya mendengar sebuah lagu dangdut yang disetel keras-keras. Dan saya tertarik kepada syair lagu itu yang mengatakan antara lain demikian: karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Kita semua mengamini, dan saya kira tidak ada yang menyangkal kebenaran syair dari lagu itu, bahwa kita semua pernah bersalah, kita semua pernah lupa. Kita tidak menyangkalnya. Bersalah itu sangat manusiawi. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga kenal dengan ungkapan yang mengatakan, sementara bersalah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Nah, saudara-saudari sekalian, tiap kali kita bersalah, tiap kali kita lupa melakukan kewajiban kita, kita ingin dimaafkan, kita ingin diampuni, kita ingin agar orang cepat memahami diri kita, mengerti kerapuhan dan kelemahan diri kita. Kita ingin dibebaskan. Namun kita juga perlu bertanya, apakah hal yang sama juga berlaku sebaliknya? Maksudnya, apakah kita mudah memahami, apakah kita mudah memaklumi kerapuhan orang lain dan memaafkan kesalahan atau ketika mereka lupa melakukan kewajiban mereka? Bukankah kita seringkali mudah jengkel, mudah marah, mudah untuk mengingat-ingat kesalahan mereka dan sulit mengampuni? Karena kita masih merasa kecewa, karena kita masih merasa sakit hati. Kita sering ingin menghukum orang lain dengan tidak mau mengampuninya. Kita menyandranya biar dia tahu rasa, biar dia dihantui oleh rasa bersalahnya. Kita tidak ingin cepat-cepat memaafkannya. Kita sering mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ada suatu yang paradoksal di sini. Karena di satu sisi, kita ingin agar orang lain mudah memaafkan kesalahan kita, agar orang lain bersikap ilahi. Tetapi di sisi lain, pada waktu giliran kita diundang untuk memaafkan, kita cepat-cepat mengatakan bahwa saya ini manusia yang terbatas, kesabaran saya ada batasnya. Jadi kita menuntut orang lain agar bersikap ilahi, sementara kita sendiri ingin selalu diperbolehkan untuk terus bersikap manusiawi. Itulah paradoksnya. Nah, minggu ini kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria, Bunda yang penuh kerahiman. Maria itu penuh kerahiman karena tidak mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tapi murah hati dan ikhlas mengampuni. Kata rahim itu berarti sekaligus belas kasih, tetapi juga kandungan seorang ibu. Ada kaitan di antara keduanya, karena baik belas kasih yang penuh pengampunan dan kandungan ibu, keduanya adalah sumber kehidupan, tempat di mana kehidupan dapat berkembang. Pengampunan itu menghidupkan, sementara dendam itu mematikan. Pengampunan membebaskan, dendam memenjarakan. Nah, tetapi apa rahasianya agar kita juga bisa mudah mengampuni, agar kita tidak mudah menyimpan dan mengingat-ingat kesalahan seperti telah diteladankan oleh Maria? Apa rahasianya? Pertama, kita perlu sadar bahwa kita sendiri ini rapuh dan mudah salah. Seperti kata lagu dangdut tadi, kita ini tempatnya salah dan lupa. Tiap kali kita berdoa tobat, sebetulnya kita juga diingatkan
Ketika kita mengatakan mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, kita selalu diingatkan bahwa kita adalah tempatnya dosa dan salah. Dikatakan 3 kali supaya kita ingat, sadar betul akan kenyataan itu. Diri kita sendiri mudah salah dan butuh dimaafkan. Kita tidak boleh sombong. Kesalahan orang lain yang kita tertawakan mungkin suatu ketika akan kita lakukan juga. Kesombongan membuat orang lupa diri dan juga buta akan kelemahan diri sendiri. Karena orang yang sombong selalu merasa diri benar. Itu yang pertama. Sadar akan kerapuhan diri kita sendiri. Yang kedua, agar kita mudah memaafkan orang lain, kita harus ingat bahwa kita hanya akan diampuni oleh Bapa apabila kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Artinya kita perlu bermurah hati kepada mereka yang bersalah kepada kita. Pengampunan tentu saja mensyaratkan metanoia, mensyaratkan pengampunan, pertobatan, perubahan cara hidup. Dalam kisah anak yang hilang, sang bapa merentangkan tangan dan menyambut baik-baik si bungsu yang telah berfoya-foya dan menghabiskan harta di tanah seberang karena si bungsu itu pulang. Perjalanan pulang kepada bapa adalah perjalanan pertobatan. Artinya ada kerahiman dari sang bapa, ada pengampunan dari sang bapa karena si anak pulang kembali ke rumah, artinya bertobat. Yang ketiga, kalau kita sulit mengampuni orang lain, kadang-kadang itu terjadi karena kita sendiri sulit mengampuni diri kita. Sulit mengampuni diri sendiri. Orang yang terlalu demanding, terlalu menuntut diri sendiri, kerap kali juga cenderung demanding, terlalu menuntut orang lain. Maka ampunilah dan terimalah kerapuhanmu sendiri, sehingga kamu juga lebih mudah menerima dan mengampuni kerapuhan orang lain. Jadilah rahim terhadap dirimu sendiri, agar engkau bisa menjadi rahim bagi mereka yang bersalah kepadamu. Sedikit kerahiman akan membuat dunia ini lebih hangat dan lebih adil. Sebagaimana kehangatan rahim ibu menghidupkan, kerahiman pada sesama membebaskan dan menghidupkan. Semoga kita menjadi lebih rahim seperti Bunda Maria penuh kerahiman. Tuhan memberkati.